Anda menyaksikan News Update, Presiden Joko Widodo menyaksikan pertandingan cabang olahraga angkat besi pada perhelatan Asian Para Games 2018. Presiden Jokowi pun optimistis atlet Para Games Indonesia mampu melampaui target 16 medali emas. Kehadiran Presiden Jokowi sebagai bentuk dukungan kepada atlet Indonesia yang berlaga di cabur angkat besi, yakni Nurtani Purba dan Siti Mahmudahi. Meski para atlet angkat besi hanya mampu meraih medali perak, Jokowi mengaku puas dengan penampilan dua atlet Indonesia tersebut. Presiden Jokowi pun optimis target 16 medali emas akan dapat tercapai pada ajang Asian Para Games. Yang jelas sudah saya berikan target 16 emas, masuk 8 besar. Menurut saya emasnya akan lebih dari 16. Insyaallah. Amin. Yakin saya? Saya yakin. Mungkin lebih dari 20, mungkin. Amin. Tapi yang jelas lebih dari 16. Iya, yang namanya sebuah kompetisi ada target yang sudah kita pasang. Kemudian melampaui yaitu bagus sekali, tetapi bahwa untuk mengejar pada prestasi yang baik memang perlu kompetisi-kompetisi. Sering mengirim dalam kompetisi tryout keluar.